Pak Joko Widodo Ma'ruf Amin pada pemilihan Presiden dan Wakil Presiden tahun 2019 mendatang terus mengalir. Bertempat di Gedung Nasional Jalil Manixi di Kalang Kabupaten Dairi, pengukuhan relawan yang menamakan diri Nusantara untuk Jokowi ini berlangsung meriah. Acara ini dihadiri oleh perwakilan berbagai organisasi dan partai politik pendukung Jokowi Ma'ruf Amin serta masyarakat Kabupaten Dairi. Prosesi pelantikan langsung dilakukan oleh Ketua Dewan Pimpinan Pusat Nusantara untuk Jokowi, Dr. Rustam Effendi Nenggolan. Dalam perkembangannya, relawan Nusantara untuk Jokowi ini sudah terbentuk di 24 provinsi di Indonesia yang berpusat di Sumatera Utara. Di Kabupaten Dairi, Nusantara untuk Jokowi ini nantinya bekerja untuk memperkenalkan pasangan Jokowi Ma'ruf Amin kepada masyarakat mulai dari kota hingga ke pelosok-pelosok desa. Dalam waktu dekat, Ketua DPC Kabupaten Dairi terpilih akan membentuk tim-tim relawan di tiap-tiap kecamatan dan di desa Kabupaten Dairi. Kami terima pataka ini dan kepercayaan ini untuk kemudian kami kibarkan di seantero Kabupaten Dairi untuk memenangkan Jokowi Presiden sekali lagi bersama dengan Kiai Haji Ma'ruf Amin. Terima kasih Pak. Kita sungguh-sungguh sangat mengharapkan Dairi haruslah menjadi kantong kemenangan yang terbesar untuk Jokowi pada pemilihan Presiden 2019 yang akan datang. Nusantara untuk Jokowi telah berdiri di 24 provinsi dan ratusan kabupaten kota yang semuanya memiliki misi utama untuk memenangkan Jokowi yang Haji Ma'ruf Amin pada pemilihan Presiden 2019. Kita telah melakukan berbagai kegiatan-kegiatan, apakah itu berupa pemberian perhatian buat masyarakat kita yang disabilitas, maupun pelatihan-pelatihan. Apakah saudara bersedia untuk melaksanakan tugas yang telah diamanatkan oleh organ... Ketua DPC Nusantara untuk Jokowi Kabupaten Dairi, Delvi Masdiana Ujung berharap Kabupaten Dairi menjadi salah satu lumbung suara untuk Jokowi Ma'ruf Amin dengan perolehan suara di atas 85%. Relawan Nusantara untuk Jokowi Ma'ruf Amin Kabupaten Dairi ini terdiri dari berbagai kelompok dan latar belakang, baik karyawan, petani, dan wira swasta. Dari Kabupaten Dairi Sumatera Utara, DTVnews.com melaporkan.